peningkatan. Jadi ini komitmen untuk ke dalam. Dengan demikian, riset-riset yang ada di rumah akan ada porsi tertentu yang akan untuk para kita di apa? Apakah itu energi, apakah itu air, apakah itu udara, apakah itu sampah, apakah itu transportasi, macam-macam. Itu semua mesti diarahkan di situ. Hasil seperti itu. Masalah selokan dan lain-lain itu adalah program yang bisa dilakukan, termasuk kerjasama dengan alumni nantinya. Dan ini sedang akan ada program-program yang akan dilakukan di UI untuk makin meningkatkan hal tersebut. Dan memang masalah sampah yang perlu kita contohkan juga, tapi dengan keyakinan bersama mudah-mudahan hal-hal yang sudah dimulai seperti pengolahan sampah dan lain-lain bisa semakin dikembangkan. Terima kasih Bapak masukannya. Kemudian dari Mbak Bakti tadi dari Suara Pembaruan, ya memang situnya tadi Pak Anies bilang mudah-mudahan nanti bisa. Ya begitu masuk UI, dia daerah jam-jam. Soal berapa? Ya akhir Maret kalau yang saya lakukan, ya pokoknya tahun ini selesai. Terus kalau masalah hutan, kita kalau memang ada beberapa yang dikembang sudah lapuk-lapuk, kita belum sampai sejauh itu lah. Selama itu ada di tengah masih aman, tapi belum kita amankan justru yang dimilir-milir dan kemungkinan bisa membahayakan. Nah tentu. Dan kemudian juga green, berapa pendanaan yang diberikan untuk lingkungan hidup, dan kemudian education, berapa jumlah kuliah yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang diberikan ke mahasiswa. Dan kemudian yang pertama itu adalah bagaimana penanganan. Saat ini kami mengundang para pembicara untuk dapat berdiri dan berfoto bersama, dan teman-teman tim dokumentasi dan tim jurnalis dapat mengabadikan momen ini. Oke, udah. Oke, siap.